Arya Saloka tak percaya diri dengan wajahnya meski dikenal tampan. Kenapa ya? Halo YouTube lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Dilansir dari suara.com, Arya Saloka sedang sedemikian populer berkat membintangi sinetron Ikatan Cinta. Berperan sebagai Aldebaran, Arya Saloka disebut punya karisma yang kuat hingga bikin penonton jatuh cinta. Beberapa waktu lalu, video saat ayah satu anak ini sedang sholat viral di media sosial. Arya pun mengaku tak nyaman dengan beredarnya video tersebut. Hal ini dikarenakan sholat adalah kewajiban baginya yang merupakan seorang muslim. Ya, kalau bisa sih jangan di-share ya sebenarnya itu. Pendidikan basic Islam itu nggak ngaruh. Balik lagi kepada mereka ke lingkungan, pertemanan lingkungannya seperti apa, bisa menjadi orang seperti apa, pungkas Arya. Balik lagi kalau ada Tuhan ngasih hidayah, balik lagi ke hidayah itu, kalau belum mau ya sampai kapan ya gimana, jelas Arya. Selalu tampil prima saat berada di depan layar televisi, ternyata suami putri Ana itu merasa insecure. Ia hanya bersikap sok pede karena ingin menutupi rasa malunya. Dari dulu sok pede, suka malu-malu aja. Pede itu dibuat-buat aja supaya nggak nervous untuk menyakitkan orang lain aja. Kalau perubahan, nggak ada yang berubah, gini-gini aja dari dulu, pungkasnya. Ternyata Arya mengaku tak pede karena usia yang bertambah tua. Ia bahkan sudah punya uban di rambutnya. Mungkin semakin bertambahnya usia, rahangnya berbeda, raut wajah berbeda, itu-itu saja yang berbeda. Kerutan makin nambah, ada uban di dalam-dalam. Satu atau dua biji ada, tutup Arya. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.